Bisa ada dong. Paus Fransiskus melanjutkan kunjungan apostoliknya ke Singapura pada Rabu 11 September. Tiba di Singapura, Paus pun langsung disambut oleh sejumlah pejabat gereja dan juga pejabat pemerintah di sana. Dan menariknya, pemimpin Katolik sedunia ini tidak menaiki mobil rakyat buatan Toyota lagi, melainkan mobil Hyundai listrik Ioniq. Sebelumnya saat melakukan kunjungan ke Indonesia, Papua New Guinea dan juga Timor Leste, Paus Fransiskus naik mobil buatan Toyota di tiga negara tersebut. Di Indonesia, Paus Fransiskus bahkan menumpangi Toyota Innova Zenix. Sementara di Papua New Guinea, ia menaiki Toyota Race dan di Timor Leste menaiki Toyota Sienta. Dan usai segala rangkaian penyambutan kedatangan Paus di Bandara Changi, Paus pun melanjutkan perjalanan singkat menggunakan mobil Golf di bandara. Kemudian dilanjutkan dengan naik Hyundai Ioniq 5. Mobil berwarna putih itu menggunakan plat khusus SCV1 yang berarti status Civitatis Vaticanae atau negara kota Vatikan. Paus Fransiskus juga memilih duduk di kursi depan atau persis di samping pengemudi. Mobil Hyundai Ioniq 5 yang ditumpanginya tidak dipasangkan bendera Singapura maupun Vatikan di kedua sisi kendaraan. Selama di Singapura, Paus Fransiskus akan menjalani serangkaian acara yang sangat padat. Di antaranya adalah Paus akan mengadakan pertemuan pribadi dengan para anggota Serikat Yesus atau Society of Jesus di St. Francis Xavier Retreat Center pada hari kedatangannya. Kemudian pada hari Kamis 12 September, Paus dijadwalkan menerima sambutan resmi di gedung parlemen pada pukul 9 pagi. Dan selanjutnya, Paus juga akan bertemu dengan Presiden Tharman Shanmugaratnam dan juga Perdana Menteri Lawrence Wong. Kemudian pada sekitar pukul 10.30 di hari yang sama, Paus akan pergi ke Pusat Kebudayaan Universitas Nasional Singapura untuk bertemu dengan korps diplomatik hingga masyarakat sipil. Dan sore harinya, Paus akan memimpin misa suci di Stadion Nasional yang akan dimulai pada sekitar pukul 17.15. Misa diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 50.000 orang. Dan selanjutnya pada Jumat 13 September pagi hari, Paus akan mengunjungi kelompok lansia di St. Teresa Home. Thank you.
Kalau